buat lo yang suka pedes, kesini aja karena ada ada level netizen pedesnya katanya. Melebihi mulut-mulut orang. Kalau gue tadi level biasa, level santuy. Santai kuy. Sama gue Rizky Zulkarnain di channel gue yang nggak jelas ini. Kali ini gue mau jalan sama istri gue ke tempat makan yang baru banget buka di hari ini, yaitu di Warung Bakar Sultan. Bener gak sih? Oh, sambal bakar Sultan, sambal bakar Sultan. Dia baru buka cabang di Depok ya, karena gue ya itulah banyak pikiran nih, jadinya gue lupaan terus. Ikutin gue terus, jangan lupa subscribe channel gue dan gue bakal kesana nih, otw. Ikutin gue terus ya, bye bye. Okay, guys, gue udah nyampe di sambal bakar Sultan yang ada di Jalan Kelapa 2 akses UI, bukan di Jalan Kelapa 2, pokoknya daerah Kelapa 2 akses UI, deket kampus Gundar sebelah kanan setelah kampus Gundar kalau dari arah Margonda. Gue bakal cobain makanan di sini. Kayaknya enak, makanya lu tonton terus channel gua. Bye bye. Gami gurame enak kayaknya nih kak. Ada ayam, bebek, cumi, udang, kerang, gurame, kakap. Kalau kakap harganya 35, gurame harganya 35 juga. Gami baso juga ada nih. Ada tambahannya telur, petai goreng, ekstra, kol goreng, nasi putih, nasi goreng siput juga ada. Minumannya biasa ya, tuh. Ada es batu nih, es batu enak nih. Kayaknya menu favorit ya, cuma 2.000 tuh lihat, es batu. Habis makan pedes, minumnya es batu, oke. Kalau level biasa itu masih standar pedesnya ya? Apa? Biasa itu kayak sedang. Masih cash ya? Ya udah. Ntar aku tanya. Iya. Gami ayam, gami nila. Biasa ya? Iya. Kalau level 1 itu pedes banget. Yang pedes banget itu yang 3. Yang ayamnya level 1 aja. Ayamnya level sama, gak nilainya juga. Dua-duanya santuy. Iya. Santuy, santai kuy. Hah? Cumi jadi? Cuminya juga deh. Gami. Sama ini. Santuy juga. Iya sama, jangan pedes-pedes. Meriang ntar kak. Nasi putihnya 2. Nasi putihnya 2. Minumnya es teh manis. Nah, kebetulan kita cuma ada air mineral, es teh sama teh putih. Oh, es teh manisnya enggak ada? Enggak ada. Duh, padahal favorit banget. Tambah es batu deh. Air mineral. Sama ya. Sama es teh juga. Apa? Es batu. Hah? Es. Es teh sama es batu. Bisa kan? Dipisah kan? Iya, iya. Es batu, minuman favorit nih, es batu. Bayar sekarang atau nanti, Kak? Nanti juga enggak apa-apa. Oh, ya udah ya. Nanyain tadi ya, Pak. Oh, iya. Makasih. Iya, Kak. Iya.
Masih banyak, Pak. Iya, Pak, benar, Pak. Baunya enak banget, sumpah. Baunya enak banget. Baunya enak banget. Ini lihat cuminya. Ini ayam bak, ayamnya, gami ayam. Jadi udah matang dua-duanya. Satu lagi deh yang belum itu Nila ya, Nila. Lagi mau diantar nih sama bapaknya gami Nilanya. Enak banget, men. Bro, bro. Ini tuh udah datang tuh sambalnya. Sambal goreng, parah enak banget nih. Tuh. Makanan kita. Ini agak lumayan panas. Ada ayam, gami ayam, gami nila, ada gami cumi. Ini enak banget nih. Baunya tuh sambal bakar banget. Gue mau cobain dulu yang cuminya, karena dari tadi udah menggeliat-geliat. Nah, nasi tambahnya udah ada, guys. Jadi gak usah ketakutan. Ini diaduk, gue beli diaduk. Disediain sendok sama garpu, tapi kayaknya gak enak kalau makan sambal pakai garpu sama sendok. Jus parah, ini enak banget, gua nggak bohong. Cuminya lembut banget, sambalnya enak, nggak terlalu pedes, karena emang gua mintanya nggak terlalu pedes ya. Nah ini kanilanya, aduh jatuh, ini kanila nih, kita buka ya. Enak banget nilainya. Cocolin sambalnya gini. Garing, enak. Kalau untuk ayam relatif ya, pasti rasa ayam tuh emang enak. Gue yang fokusnya ke ini, cumi sama ikan nilainya. Tambahin lagi sambalnya, guys. Hati-hati ada tulangnya dikit kalau ikan nila. Ya sambalnya di bawah nih, ditaruh di bawah. Terbalik ya. Masih panas, enak banget, jos. Nih, pakai. Kalau makan sambal gini jangan pakai sambal dah. Pak, jangan pakai sendok. Enak banget kalau pakai tangan, panas. Jospar, guys, jospar, jos parah. Dan di sini udah ada yang menanti gue. Ngasih tambah. Kamu mau, Kak? Ngasih tambah.
ya berhubung dia nggak mau ya, jadi buat gua aja deh tuh. Ini lalapannya, terus ini juga boleh ya, kosong pemirsa, kosong. Kita lanjut lagi nih, tawarin sambelnya nih. Jadi sambelnya sambel goreng ya, jadi ada minyak-minyak kayak gini tuh, enak banget sumpah nggak bohong. Panas ya? Oh, kita taruhin lagi cuminya. Cuminya enak beneran ya. Nasi anget panas-panas loh. Apa? Ikan nilainya garing banget guys. No. Enak banget. Tempatnya masih panas. Udah habis sih. Cepet juga ya. Gak terasa. Kalau enak. Jadi gue udah nasi yang kedua guys. Tapi gak berasa, emang enak sih. Enak overall, enak banget.
apalagi ikannya pas gede, terus udah gitu garing, pemasakannya juga cepet, jadi lu nggak perlu nunggu lama. Gue pikir tadi lagi antre banget, ini hari pertama dia buka di tanggal 10, langsung cus kesini buat orang-orang Depok rasain dah enaknya sambal bakar Sultan. Gila. Dan saya teh gue bayar. Hari ini gue udah selesai makan di sambal bakar Sultan, enak 99% enak, dan gue tadi dapat potongan 50% karena dia baru grand opening. Pokoknya lu harus coba di Kelapa 2. Gue selesai sampai di sini, jangan lupa subscribe channel gue, di like channel gue, di komen, dan kalau perlu dibagikan, dan jangan lupa nonton terus video-video berikutnya dari gue, Rizky Julkarnain. Bye bye.